Sebagaimana laporan kejadian yang kita terima, pada hari Selasa 11 April 2023 telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun TKP-nya adalah di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Atas laporan tersebut kemudian tim dari Polsek dan juga dari TK Polresta Cirebon melakukan identifikasi sekaligus juga mengklarifikasi terkait dengan data-data yang ada di TKP maupun juga saksi-saksi yang ada. Adapun modus daripada curas ini adalah pelaku mengaku sebagai anggota TNI dan kemudian membawa korban untuk kemudian keluar, dan kemudian setelah korban dibawa keluar menggunakan kendaraan roda 4, kemudian untuk handphone berikut tasnya diambil. Setelah kita lakukan pendalaman, ternyata kita dapat mengidentifikasi pelaku dan kemudian dilakukan penangkapan oleh tim dari unit TKP sekaligus juga Polsek Sedong, berhasil mengamankan tersangka atas nama inisial DS. Yang bersangkutan adalah orang warga umum atau warga sipil biasa, bukan anggota TNI, dan memang dia hanya mengaku-ngaku gadungan. Termasuk juga kita melakukan penangkapan terhadap 480 yang telah menerima penjualan dari barang-barang yang telah diambil berupa handphone maupun juga barang-barang milik korban. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.